Halo, selamat siang, malam, pagi, sore, para sobat MBA Channel, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton ini. Hari ini saya akan membuat video mengenai memperlihatkan tepatnya koleksi wasik kuning milik saya. Nah, di depan teman-teman sekalian. Ini adalah wesi kuning koleksi saya. Jadi wesi kuning itu nggak harus kepompong, tapi bahannya yang kita bicarakan, itu loh. Jadi wesi kuning ada yang berupa gudu, berupa koin, berupa fosil wesi kuning, jarum wesi kuning, atau wesi kuning kepompong. Oke. Okay untuk manfaatnya saya meyakini semua manfaatnya adalah sama tapi ada beberapa yang mungkin agak sedikit berbeda nah perbedaannya apa coba kita ambil salah satu contoh misalnya kita lihat ini ini adalah koin besi kuning bahannya dari besi kuning di belakangnya ada aksara jawa estimasi saya ini koin ini sepuh ya pasti peninggalan leluhur kita mungkin sekitar abad 1600 atau ke bawah gitu memang sudah agak berkarat seperti benda-benda seperti ini adalah media sarana jadi jangan sampai kita terlalu melekat kalau kita berniat untuk mengkoleksi tidak apa-apa Biar bagaimanapun juga Benda-benda seperti ini mempunyai tuahnya masing-masing Oke langsung aja Saya akan beri sedikit Pemahaman yang saya tahu Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih Tahu dari saya boleh komentar Nanti di kolom komentar Cuman saya minta Untuk komentar harap yang sopan Jangan tidak jelas Masalahnya apa Atau marah-marah Atau apa itu saya enggak nggak suka pasti akan saya hapus dari kolom komentar oke okay? nah ini masih kuning ini bergambar semar seperti kita tahu ketahui kalau semar itu adalah salah satu tokoh tanah jawa yang sangat dihormati dihargai Hingga sekarang sebagai pengayom tanah jawa semar ini bisa dibilang sebagai simbol pengasihan itu loh banyak jadi ibarat kalau kita tahu seperti semar mesem itu sebagai media untuk pengasihan sarana pengasihan ini terus terang di belakang ini saya nggak bisa lihat ini artinya apa mungkin kalau teman-teman yang ngerti aksara Jawa kuno mungkin bisa baca kalau saya terus terang tidak bisa ini sudah tua sepuh ini hasil tirakat saya tidak suka bicara mengenai penarikan ya cuman kalau saya bicara Tirakat kadang ada kawan-kawan yang tidak mengerti maksudnya apa gitu loh. Jadi tirakat di sini adalah kita mengunjungi suatu tempat itu atas petunjuk suatu mimpi atau petunjuk bisikan gaib untuk mendatangi tempat tersebut. Kita uh, mewujudkanlah, memanifestasikan benda tersebut ke alam kita, untuk kita rawat atau suatu saat menemukan jodohnya gitu loh. Jadi saya seperti perantara lah, gitu loh. Oke, okay, mungkin kalau suatu saat nanti ada jodohnya, silahkan saja. Manfaatnya apa? Sama seperti busi kuning lainnya, cuman karena di sini ada uh, simbol semar, ini akan lebih kuat ke arah pengasihan, seperti halnya semar mesem. Ini kalau teman-teman hmm, yang punya indra keenam sensitif, ini sangat bisa merasakan ya kita pegang begini aja ya seperti ada energi mengalir di tangan kita walaupun nggak semua bisa merasakan tapi setidaknya akan terasa sedikit seperti tertusuk-tusuk jarum gitu lah. itu hal yang wajar karena efek dari energi itu nanti kalau untuk melihat kemampuan kekuatannya seperti nanti cukur tan tembak nanti sajam itu nanti di video terpisah, ya, hari ini saya hanya mengulas bendanya aja. Oke, okay. nah, oke, okay, kita lanjut ke berikutnya. Ini adalah Godo, Godo besi Kuning. Nah, jadi inilah asal usul wasi Kuning. Ibaratnya, kalau teman-teman pernah dengar, pernah cerita uh, mengenai Adipati Belambangan atau Raja Belambangan Mina Jinggu. Minajingo itu terkenal kesaktiannya tidak dapat dikalahkan karena kesaktiannya itu suatu hari Wulan eh, eh, yang berhasil mengalahkannya dengan cara mengambil pusaka wesi kuningnya dan menghancurkannya dipercaya pecahan dari wesi kuning milik Minajingo itu menyebar serpihannya jadi benda-benda pusaka ya contohnya seperti ini seperti ada dari kepompong yang asli alam yang dua ini dua ini ini asli alam jadi dipercaya percahan serpian godo besi kuning milik minak jinggo seperti manifestasi di kepompong hewan kepompong ya nah ini saya tidak bisa memastikan apakah ini termasuk dari serpihan. Kita tidak akan bisa tahu sampai di mana hal itu. Tapi yang jelas, uh, bisa, ini sepuh. Kalau teman-teman lihat, ini sudah tua, mungkin agak sedikit berkarat karena ini mungkin sudah lama tertimbun dalam tanah terkena hujan. Uh, tanah yang lembab bisa terjadi seperti ini mungkin ini buatan empu zaman dulu bukan termasuk salah satu serpihan dari minak Jingo kita tidak tahu tapi yang jelas ini energinya kuat sekali nanti mengenai mm, melihat kemampuannya kita akan buat di video terpisah ya mungkin saya akan lebih banyak membuat uh, video itu pengujiannya dengan tangan tembak kenapa karena di YouTube itu terkadang kita tidak boleh menunjukkan hal-hal yang berbahaya, kekerasan. Terus terang ya, saya juga akan menjaga channel saya ini supaya tidak kena suspend gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau kita hanya tembak ke gelas masih tidak apa-apa. Terus terang sambil bicara seperti ini saya merasakan ini energinya mengalir di tangan saya gitu loh. Ini kuat sekali ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya ilmu kebatinan atau indra keenamnya terbuka bisa merasakan. Benda-benda seperti ini itu sebenarnya tidak ada pantangan apa-apa sebenarnya. Cuman dari saya saya sangat menghargai benda-benda seperti ini. Selain nilai sejarah, ini kan pemberian dari leluhur-leluhur kita yang harus kita rawat. Benda-benda seperti ini bersejarah gitu loh. Dan ini benda-benda tua, kuno, antik dan bertuah di mana kalau bertuah itu kan setidaknya kita harus ada respect, menghargai jangan kita bawa ke tempat-tempat benda-benda -tempat in, seperti ini ke tempat-tempat yang tidak baik, seperti tempat maksiat diskotik sebaiknya dihindari jangan mengenakan benda-benda seperti ini saat kita minuman keras, melakukan hubung seksual, atau kita sedang buang air besar Gitu loh. Mungkin kalau hanya sekedar masuk WC itu wajar, karena nggak mungkin kita jika di jalan sendirian, kita selipkan di mana dulu, itu nggak masuk akal. Yang penting adalah di mana rasa kita menghargai itu sudah cukup. Gitu loh. Kalaupun kita lupa, tidak ada efek samping seperti kualat atau apa, atau kodamnya hilang, enggak, karena benda-benda seperti ini, tuahnya kodamnya alami. Mereka tidak akan bisa dipindahkan, tidak akan bisa diusir karena memang alami. Oke, okay. ini salah satu koleksi saya. <coughs> ini saya suka selipkan di dompet jadi ringkes. Saya belakangan ini entah kenapa kurang suka memakai cincin dan lain-lain. <coughs> saya lebih suka yang ringkes-ringkes saja -ringkes malah nggak kelihatan lebih bagus. Oke. Okay. Oke, sebelum masuk ke besi kuning ke pompong, saya kelupaan satu ada lagi yang mau saya kasih lihat sebentar. Ya, ini dia. Salah satu medianya adalah ini. Ini juga terbuat dari besi kuning. Ini juga benda bersejarah. Usianya tua, awal didapatkan ini saya sudah bersihkan ya, sudah paling maksimal. Walaupun ada tanah-tanah atau bekas tanah yang masih nyelip kotor-kotor ini nggak bisa dihilangkan. Jadi ya wajar gitu loh. Aslinya dulunya tertutup tanah, kok tebel-tebel. Saya sudah berusaha bersihkan dengan sikat, tapi jangan dengan uh, seperti obat yang mengandung alkohol ya benda-benda bertua sangat di, tidak boleh kena alkohol ini juga masih kuning mungkin teman-teman sudah lihat reviewnya mengenai tahan tembaknya anti cukurnya ini salah satu koleksi pribadi saya uh, saya pernah tanyakan ini salah satu teman saya mengatakan ini sepuh ini eranya sekitar era Majapahitnya. Mungkin sekitar 1400 gitu loh. Majapahit awal. Oke, kita lanjut lagi ke media selanjutnya. Ini masih kuning juga. Nah, kita punya beberapa saya punya beberapa masih kuning ya. Ini masih kuning. Kalau kita giniin, dia jarumnya bisa masuk kita gini dia akan keluar ini saya meyakini udah seperti besi kuning ini 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 wow energinya benar-benar mudah seperti ini adalah buatan empu zaman dulu kenapa mereka bisa membuat seperti ini karena mereka mungkin terinspirasi dari mustika usi kuning yang asli yang alam ini salah satu contoh yang alam kalau teman-teman lihat ini sudah kelihatan ya ini jarumnya nih nah kalau yang alam tidak mungkin bisa rapih jarumnya bisa tepat di tengah di sini atau apa karena kalau yang proses buatan manusia itu kita yang bisa menentukan kalau alam enggak lah kita dapatnya seperti ini ya begini ini adalah jarumnya menempel jadi di dalam ini adalah fosil fosil kepompong yang sudah menyatu dengan tanah mengeras nah ini dia jarumnya kelihatan teman-teman saya coba tunjukin ya nah ini adalah jarum ini adalah jarum musik kuning ini yang warna kuning adalah sutra emas, jadi usi kuning kepompong ini biasanya dari hewan kepompong sutra emas. Hewan kepompong sutra emas memang ada di Indonesia, tapi tidak semua memiliki jarum usi kuning. Oke, mungkin teman-teman pernah lihat di video saya yang sebelumnya mengenai usi kuning alami. Ini dia medianya seperti yang waktu saya tunjukkan. Di dalam ini ada jarum. Jarumnya ini kalau saya tunjukkan lewat video akan sulit sekali karena e, tertutup oleh cangkang kepompongnya sendiri yang di dalam. Tapi kalau kalau teman-teman lihat langsung tanpa di video, teman-teman akan bisa melihat ada sebatang jarum di dalamnya. Estimasi saya mungkin panjang jarumnya sekitar segini. Tidak panjang kecil sekali jadi ujung ruasnya atas bawah runcing gitu nah teman-teman lihat sendiri ya ini saya pernah ulas dan nah, ini adalah biasanya ini ada semacam batang batang ilalang dia menyangkut seperti ini ini gulungannya dia menggulung di sini teman-teman pasti tahu lah hewan kepompong ya itu nah ini yang dipercaya jadi Serpihan godo si kuning milik minat jinggo yang termanifestasi ke alam kita setelah pusakanya hancur dimusnahkan oleh damar bulan kemudian hancur berkeping-keping termanifestasi di dalam hewan kepompong. Oke, okay. ini dua ini adalah alam. Oke. Okay. Ini termasuk yang ini semua berenergi. Saya pegang aja kita bisa merasakan energinya. Ini kalau saya perkirakannya buatan empuk zaman dulu ya. Empuk-empuk keris mereka membuat kusaka, mereka juga membuat uh, mustika besi kuning. Tentunya ini berkodam juga ya, berkodam alami juga, dulu. Ini juga, ini bentuknya bagus sekali ya. Ini ini saya memang belum lama dapat, uh, saya merasakan ini bentuknya sangat unik, besar dan agak berat ini. Dan ada jarumnya juga. Oke, okay. yang terakhir, oh belum yang terakhir ya, sorry yang ini dulu saya kasih lihat. Ini adalah si kuning kembar. Jadi memang ini sepasang bawaannya. Didapatnya seperti itu, itu loh. Kenapa yang ini agak beda Karena Terus terang saya juga belum bisa memastikan uh, Beberapa usi kuning seperti yang ini, ini Ini Ini, ini, dan ini Ini didapatkan dari Daerah Jawa Tengah Sampai ke Jawa Timur Ber Mereka ini dari Jawa Tengah Jawa Timur bentuk yang seperti ini saya meyakini lebih karena saya dapatkan ini dari Jawa Barat. Betul. Jadi saya meyakini benda ini adalah buatan empu-empu dari daerah Jawa Barat karena bentuknya seperti ini. Oke. Kalau ditanya ini berkodam alami, berkodam alami. Silakan kalau paranormal yang hebat bisa menarik. Kodamnya bukan saya menantang, silahkan dicoba saja tidak akan bisa, sorry. Oke, okay. karena ibarannya kalau kita punya surat-surat rumah yang lengkap tidak akan ada yang bisa mengusir kita, karena memang Tuhan sudah menakdirkannya seperti itu. Karena kodam-kodam masih kuning rata-rata semua sama. Nah ini apa? Ini kalau teman-teman lihat ini adalah fosil. Ini adalah fosil kepompong. Jadi yang di dalam ini benda ini adalah fosil juga seperti ini di dalamnya. Cuman bedanya ini enggak ada serabut dari uh, uh, sutranya ya. Jadi sutranya mungkin sudah hancur. Nah sekarang ose kuningnya ada di dalam. Jadi ini hanya rumahnya. Nah jadi kalau teman-teman mau tahu isi yang ada di usi kuning ini. Jarumnya seperti ini, kedua ujung kiri kanan runcing. Cuman terus terang, biarpun saya coba center seperti di video sebelumnya, sulit buat saya menunjukkan, gitu. Loh. Karena harus bisa dilihat langsung, bukan lewat video seperti ini. Oke, okay. ini adalah jarum musik kuning. Jadi ini juga alami. Ini adalah salah satu koleksi saya. Ini mungkin sudah lebih lama. Ini saya tarik sendiri karena berdasarkan suatu mimpi ya, oke, okay. nah jadi itulah koleksi-koleksi musik -koleksi kuning saya. Semoga menambah sedikit pengetahuan teman-teman uh, mengenai musik kuning. Saya sharing yang saya tahu mengenai musik kuning dan contoh-contohnya. Kalaupun musik kuning saya ada yang era sekarang atau kamarthikan. Itu memang saya ada, gitu. dan uh, pernah dibuat di video sebelumnya, ditunjukkan contohnya yang alam dan yang uh, buatan manusia. Itulah handmade. Oke, okay. uh, kira-kira videonya sampai di sini dulu. Semoga teman-teman terhibur dengan video ini, bagi pencipta benda-benda bertuah mustika apalagi yang ingin mengetahui sejarah mengenai wasi kuning seperti inilah, undang-undang wasi kuning yang asli betul manfaat wasi kuning memang secara garis besar adalah untuk kekebalan perlindungan dari serangan gaib uh, fisik juga jadi untuk rezekian juga oke okay. uh, saya rasa cukup untuk video kali ini mungkin kita akan mengulas berikutnya adalah video-video lainnya mengenai mustika yang lain seperti merah delima, grey dan lain-lain oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya semoga semua makhluk berbahagia